Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tengah hari ini kita dapat bertemu untuk pertemuan yang seterusnya dan berikutnya, dan insya-Allah kehadiran saya pada tengah hari ataupun pada petang ini menggantikan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Faisal Abdul Hamid yang tidak dapat hadir di atas sebab-sebab tertentu. Jadi saya diminta untuk menggantikannya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, kita marilah sama-sama mengikhlaskan niat kita, kemudian kita sama-sama berniat iktikaf. Semoga dengan itu Allah Ta'ala menambah dan melipat gandakan lagi ganjaran semasa kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan semoga-moga Allah Ta'ala jadikan ia untuk mendapatkan kerahmatan dan juga menjadikan ia sebagai bekalan pahala kebajikan untuk kita bawa sebagai bekalan pada hari untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di satu hari nanti. Dalam siri kuliah kita yang telah lepas, kita telah membicarakan mengenai dengan takwa sebagai liputan ataupun rentetan apa yang disebut oleh Tuan Imam kita di semua tempat di Malaysia dan di bukan di Malaysia. Bila hari Jumaat, maka Imam akan membaca satu ayat kerana itu merupakan rukun daripada khutbah, membaca ayat-ayat Al-Quran khususnya ayat yang berkaitan dengan takwa kepada Allah. Maka di bumi kita ni, di Malaysia kita ni, biasanya ayat akan dibaca dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada di tempat-tempat lain dia mengambil daripada awal surah An-Nisa dan juga di akhir daripada surah Az-Zumar. Ada. Tetapi di Malaysia kita ni masyhur dengan daripada surah Al-Imran. Surah Baqarah. Maka rentetan daripada itulah kita bicara pada pertemuan yang telah lepas, bahawa takwa-takwa itu merupakan kalimah ataupun asal, bukan daripada siyak ataupun bukan daripada lafaz bahasa kita. Dan masjid tuan-tuan ini dinamakan dengan Masjid At-Taqwa. Dan At-Taqwa itu kalau kita nak ibarat ianya sebagai sifat lelaki yang putih, maka yang itulah dipanggil dengan sifat lelaki yang bersabar, laki-laki yang bertakwa, maka takwa itu dipanggil dengan sifat. Kemudian Al-Muttaqin, itulah tuan dia, tuan yang punya sifat itu. Maka ada masjid-masjid yang tertentu, mereka menamakan masjid mereka dengan Masjid Al-Muttaqin. Masjid Melawati ada sebiji. Saya pun mengajar di masjid tersebut setiap Selasa minggu kedua. Kitab At-Taqarrubu Ilallah, berdapin diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalan dan juga kelebihan orang yang bertakwa dan juga derjat yang diperolehi oleh orang yang berdapin diri dengan Allah. Baik. Maka takwa-takwa itu saya dah sebut tadi adalah daripada bahasa Arab, daripada perkataan waqa, yaqin, maka keluarlah takwa.
Maka takwa itu daripada bahasa Arab. Bahasa kitanya apa dia? Bahasa kita takut tak? Kita terjemuh dengan mudahnya takut. Kemudian imam kita, khatib kita, dia mentafsirkan sedikit lagi, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Baik, macam mana? Dengan cara menunaikan apa yang disuruh dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Itu satu. Ini definisi ataupun takrif yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Gitu. Di sana ada lagi takrif-takrif yang telah pun dibuat oleh imam-imam kita, Al-Imamun Al-Basri, Hasan Al-Basri rahimahullah, dan juga Imam Ali karramallahu wajah, dan imam-imam yang lain. Maka kita dah sebut dah dulu, bila sebut takwa, dia ada tiga asas, dan setiap satu asas itu ada cabangannya satu. Bermakna tiga asas itu kalau kita kali dengan dua jadi enam lah. Apa dia? Kita ulang lagi sekali. Yang pertama, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita kena ingat kepada Allah, jangan kita lupa. Itu satu. Ingat satu, jangan lupa satu. Makna dua. Maknanya bila seseorang itu ingat kepada Allah, maka dia tidak lupa. Bila seseorang itu lupa kepada Allah, maka orang itu tidak ingat kepada Allah. Maka siapa yang ada di kalangan tuan-tuan semua ini ada ingat kepada Allah, tak lupa kepada Allah, bermakna dia sudah ada tiang yang pertama dalam asas takwa. Tuan-tuan boleh rujuk, dan tuan-tuan boleh, kalau nak perhatian lebih lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, carilah ayat tadi tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Cari ayat tu, ada Imam Ibnu Katsir mendatangkan apa nama ni, apa yang saya sebut tadi tu. Yang kedua, yang kedua, Allah Taala itu wajib an yuta'a wa la yu'sa. Ini yang pertama, yang tadi yang kedua. An yuta'a wa la yu'sa. Allah Taala itu wajib dipatuhi, tak boleh dimurkai ataupun tak boleh diingkari. Itu yang kedua. Mana kalau kita ni bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala suruh apa? Patuh. Apa yang Allah Ta'ala suruh patuh? Allah Ta'ala suruh kita solat. Allah Ta'ala suruh kita apa nama ni, haji sekiranya cukup syarat. Kemudian Allah Ta'ala wajibkan kita zakat sekiranya cukup syarat. Dan sebagainya, kita pun patuh. Bermakna kita sudah ada syarat yang kedua. Dan jangan diingkari. Macam mana? Allah Ta'ala kata solat, kita tak buat. Bermakna kita mengingkari. Bermakna walaupun seseorang itu berkata, saya ni takut kepada Allah, tetapi pada hakikatnya dia tidak takut. Sebab apa? Sebab syarat nak jadi orang yang bertakwa itu dia tidak patuhi. Yang kedua. Dan yang ketiga, dia ada syarahan dia lah tuan-tuan. Dia ada syarahan dia tuan-tuan. Jadi saya sebut dengan panjang lebar dah pada pertemuan yang telah lepas. Mungkin tuan-tuan dah, ataupun sidang hadirin semua mungkin dah lupa, ataupun ingat tak ingat, ataupun separuh ingat, separuh tak ingat. Rujuklah pada rakaman, mungkin kita ada secara live ni. Mungkinlah boleh rujuk dalam rakaman-rakaman yang telah lepas. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu, apa dia yang ketiga? An yuta'a wa la yu'sa, an yuzkara wa la yunsa. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib diingati, wajib dipatuhi. Lupa dah satu lagi. Saya sendiri pun lupa dah. Baik, tak apalah, mungkin kalau datang sekali lagi kita bagi saya balik. Maka itu adalah asas definisi yang telah diletakkan oleh beberapa imam mengenai dengan definisi mengenai dengan takwa. Tetapi secara umumnya jumhur ataupun kebanyakan ulama'nya, dia kata takwa itu sebagaimana yang disebut oleh tuan katib kita lah, iaitu mengerjakan benda yang Tuhan suruh, meninggalkan benda yang Tuhan larang. Baik, dalam bahasa kita pula,
Nah, kebanyakannya ada di setengah-setengah masjid juga, dia kata apa dia? Dia kata mentaati, taat-taat. Nah, taat, ayyuta'ab, sama dengan kata-kata Ahmad Iman Al-Basri tadi. Dia kata Allah Ta'ala itu wajib ditaati, dipatuhi. Taat itu dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Jangan kita kata, taat bahasa Arab ke? Tak, memang dia bahasa Arab. Asal kaedah ataupun asal kalimah, ta'ah. Ta, huruf ta. Huruf ta yang macam huruf za tu, tapi dia tidak ada titik. Ta, alif, ain, ta bulat, ta marbutah. Maka ta'atun dalam bahasa Arabnya. Kemudian kita ubah bahasa Arab ini kepada bahasa kita, daripada huruf ta besar itu kepada ta kecil jadi ta. Kemudian kita matikan huruf yang terakhir, at. Dia huruf ain, kita tukar kepada hamzah jadi ta'at, asal menjadi ta'at. Itu bahasa kita, itu bahasa Arab tu. Bahasa kitanya, bahasa kita, apa dia bahasa kita? Ta'at, patuh. Itu bahasa kita, bahasa Malaysia kitanya, ta'at itu adalah patuh. Maka ta'at itu bahasa Arab. Kita bercakap mengambil bahasa Arab. Dan banyak tuan-tuan kita mengambil bahasa Arab dalam percakapan kita ni. Banyak. Asal. Awak asal mana? Asal itu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab juga. Ada. Dan banyak lagi lah kalimah-kalimah lain yang kita mengambil bahasa Arab dan kita gunakan untuk bahasa kita. Baik. Apa yang saya nak bertangkan pada tengah hari ini adalah mengenai dengan taat itu. Takwa kita sudah sebut, tetapi dalam takwa itu kebanyakannya Imam Dakhatib sebut taat. Taat kepada Allah, yakni dengan cara ikut apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Itulah dipanggil dengan taat. Saya nak menakalkan kata Syekh Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Wafidin. Dia kata apa? Asal ketaatan ini ada tiga. Aslu ta'ati salah satu asyak. Kalau kita nak buat bandingan mudah-mudah supaya kita faham, kita ni ta'at ke tidak ta'at. Kalau kita ta'at, kita tengok ada ke tidak kita tiga perkara ni, tiga tiang utama ni ada ke tidak. Kalau sekiranya ada, bermakna kita ini menjadi al-muti', dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan al-muti', orang yang ta'at kepada Allah. Tiga asas kena ada. Yang pertama apa dia? Orang yang taat kepada Allah Ta'ala ini mesti ada dalam dirinya, dalam hatinya itu, khususnya dalam hati, al-khawf, takut. Takut. Tuan-tuan, takut ini pada permulaannya, dia nak mari takut itu, dia mesti kena ada ilmu dan tahu dulu. Ilmu bukan bahasa kita, tuan-tuan. Ilmu bukan bahasa kita. Bahasa Arab tu masdar daripada perkataan alima ya'lamu ilman. Kita panggil ilmu. Bahasa kita tahu. Itu bawa bahasa kita. Ilmu bukan bahasa kita. Ilmu yang berfaedah. Ber itu bahasa Melayu, faedah itu bahasa Arab balik. Ilmu yang bermanfaat. Ber itu bahasa Melayu, manfaat itu bahasa Arab balik. Banyak tetan kita menggunakan bahasa Arab. Tapi dah sinonim dengan bahasa kita, walaupun bahasa orang, bahasa Arab, walaupun kita tidak belajar, tapi kita dapat fahami. Kerana apa? Kerana panjang perjalanan lama kita guna daripada kecil sampai sekarang, menyebabkan kita jadi faham, walaupun ianya bukan asal daripada bahasa kita. Baik. Maka kita kembali kepada sini tadi, al-khawf, makna takut. Takut. Dan takut ini dia tak akan datang. Takut dia tidak akan datang sekiranya kita tidak ada ilmu ataupun tidak ada tahu. Macam kita jumpa dengan seorang. Kita berjalan-jalan jumpa dengan seorang. Kita tidak tahu orang itu bahawasanya dia itu kita kata datuk ke, Tan Sri ke, ataupun dia itu cemen syarikat ke, dia tu orang kaya ke, dia tu orang jenama ke, dia tu orang ni ke. Tidak tahu. Dan kita pun bercakap dengan dia biasa je lah. Panggil pakcik, panggil abang. Dia nak tanya kita, nak tupang tanya.
mana tempat sekian-sekian-sekian. Oh, kita kata pakcik ataupun abang pergi depan ni sikit je sebelah kanan. Kenapa kita panggil dia macam tu? Sebab kita tidak tahu. Maka bila kita tahu, barulah dia mengambil tindakan. Lepas tahu, sama dengan sini, kita nak taat kepada Allah Ta'ala itu, dia tak mari dengan secara begitu. Melainkan kita kena kenal tahu dan tahu dulu. Kenal dan tahu siapa Allah Ta'ala ni. Maka kita kembali kepada ulama-ulama tauhid yang mengajar dalam kitab-kitab tauhid mereka, siapa Allah Ta'ala. Maka kalau nak tengok siapa Allah Ta'ala, tengoklah nama-nama yang ada pada Asma'ul Husna. Itulah dia Allah Ta'ala. Hebat tak hebat? Allah Ta'ala ada 99. Dan kalau kita ikuti bicara ulama-ulama kita, dia kata banyaknya panggilan, banyaknya nama seseorang itu menunjukkan kepada kehebatan seseorang itu. Orang ni panggil, kapun ni panggil orang ni nama ni, kapun ni panggil dia nama ni. Kenapa? Sebab dia, kalau kapun ni kat dia, paling hebat dia bak sedekah. Orang panggil dia pemurah. Kapun lain, dia nama lain pula. Lain pula. Maka banyaknya nama itu, kata ulama dan guru saya, menunjukkan kepada kehebatan seseorang. Maka Allah Ta'ala ini, banyak ke tidak nama dia, sifat dia, maka banyak. 99 yang kita panggil Asma'ul Husna tu sifat dia tu, sifat Allah Ta'ala. Maka kita boleh tengok siapa Allah. Allah Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jari, Al-Karim, Al-Bir. Kemudian Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mutakabir, Al-Jabbar. Itu semua tu sifat menunjukkan kehebatan. Banyaknya nama menunjukkan kehebatan Tuhan dia. Maka tidak ada orang yang paling banyak nama selain daripada Allah Ta'ala, sampai 99 nama dia, menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Maka seseorang itu nak mematuhi, nak mentaati kepada sesuatu benda, tak akan terjadi sekiranya dia tidak tahu. Maka dia tidak tahu, maka tahu itulah ilmu. Bila ada ilmu, barulah ada tindakan. Tak ada ilmu, tak ada tindakan. Kita takut. Kalau kita takut melintasi kubur, kalau kita tidak tahu ini kawasan kubur, yang mana salah satu daripada tuan kubur ni ada orang yang mati dibunuh contohnya, ataupun orang yang belah hantu raya. Kita tak tahu sebelum tu, maka kita jalan macam biasa. Tetapi bila kita tahu bahawa di kubur ni ada orang sekian-sekian, barulah kita mula takut. Dan bila takut itulah kita akan ambil tindakan. Tindakan macam-macam. Baik, bila kita takut kepada Allah Ta'ala, tindakannya apa dia? Waktu kata almarhum tuan guru saya, dia kata takut kepada Allah tidak sama dengan kita takut kepada benda-benda lain. Seperti kita takut kepada hantu tadi, kita takut kepada ibu bapa kita, kita takut kepada bos kita, kita takut kepada nyamuk, kita takut kepada penyakit, kita takut kepada macam-macam yang kita takut, dia tidak sama dengan takut dengan Allah. Macam mana? Takut kepada selain daripada Allah itu, kita nak menjauhkan diri daripada dia. Itu takut kepada benda. Kita takut kepada rimah. Apakah kita pergi ke dekat? Tak, kita akan lari makin jauh. Dia duduk sana, kita lari kot ni. Dia duduk sini, kita pergi kot sana. Itu takut kepada selain daripada Allah. Adapun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita takut, makin rapat kita masuk. Makin takut, makin dekat kita. Makin takut, makin dekat. Makin takut, makin dekat. Itu takut kepada Allah. Dia tidak sama dengan takut kepada benda lain. Maka kata Syekh Samarqandi, sekiranya seseorang itu orang yang al-muti, yang taat kepada Allah, menjunjung perintah Allah, maka orang ini yang pertama kena ada dalam hati dia rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah Ta'ala ini datang dan hadir selepas daripada kita kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala, dia kena tahu. Kalau tak ada tahu, tak kenal juga. Maka semuanya itu bergabung di antara satu sama lain untuk nak mengeluarkan rasa sifat ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, seseorang itu
Seseorang yang taat kepada Allah Ta'ala itu mesti ada padanya ataupun di dalam hatinya itu ar-raja. Apa dia ar-raja? Iaitu pengharapan. Kita panggil dalam bahasa kita apa dia? Harap. Harap. Harap itu rajak lah. Dalam bahasa Arabnya rajak. Dalam bahasa kitanya harap. Kalaulah anak kita, suami kita, orang rumah kita, dia balik kerja pukul 6 petang. Tak. Lewat-lewat pun pukul 6 suku. Tiba-tiba hari ni pukul 6.45 dah tak sampai balik lagi. Kita pun mula rasa takut. Selepas kita rasa takut, kita kata apa? Marilah yang kedua. Sebab tu takut dia tak akan datang melainkan kena kenal. Kenal tak akan datang melainkan kena ada ilmu dan pengetahuan. Kemudian bila ada takut, dia akan keluar sifat yang kedua, iaitu rajak, pengharapan ataupun berharap. Macam tadi, bila kita takut, berat macam mana ni anak tak balik lagi ni, kakak tak balik lagi ni, abang tak balik lagi ni. Dah pukul 6.45 dah, biasa 6.15 je paling lambat pun. Kita mula rasa takut. Kemudian kita pemula rasa berharap. Lalu kita kata, harap-harap tak ada apa-apa kot. Mungkin kereta rusak, mungkin kereta api, mungkin bus stop, mungkin kereta yang dia naik bocor dan sebagainya, rusak dan sebagainya, ataupun mungkin hujan lebat di pejabat. Bila kita rasa takut, kemudian keluarlah dalam hati kita ni rasa berharap kepada Allah. Ini sifat yang kedua yang lahir selepas adanya sifat yang pertama. Kemudian sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang ketiga yang mesti ada juga di dalam hati orang yang taat kepada Allah, dia kata walhub. Kita panggil kasih. Kita panggil kasih, panggil juga sayang, cinta. Kalaulah seseorang itu kenal siapa Allah, maka dia akan letak kasih sayangnya itu mengatasi daripada segala kasih sayangnya kepada orang lain ataupun yang selain daripada Allah. Sebab apa Allah Ta'ala tu kita kena kasih kepada Allah? Tengoklah apa yang kita ada ini, bukankah hasil daripada pemberian Allah Ta'ala? Kita kaya, kita comel, kita handsome. Kita tak ada cacat. Kita okey, mata kita okey, telinga kita okey. Muka kita pun comel, tangan kita okey. Semua itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak balas, tidak seperti manusia. Manusia kalau kita bagi kepada dia, bagi kepada dia, kemudian kita tidak bagi, maka dia tak bagi dah kepada kita. Tapi Allah Ta'ala ini walaupun orang tak bagi kepada dia, orang tak bersyukur dengan dia, orang kufur dengan dia, orang tak sembahyang, orang tak puasa, bahkan orang tak ikut pun agama yang dianjurkan, yang diminta bahawasanya agama Islam itulah agama yang diterima oleh Allah, tetapi Allah Ta'ala tetap bagi ke? Sebab itu kata alim ulama, dia kata kalau sekiranya Allah Ta'ala ini tidak ada pada Allah Ta'ala ini sifat Ar-Rahman, nescaya orang yang bukan Islam, orang kafir lah, dia bukan kata nak minum seteguk air, bukan kata nak minum sebotol air macam ini, nak minum seteguk air pun tak boleh, bahkan setitik pun tak boleh. Tetapi kenapa orang kaya, orang yang bukan Islam, orang yang tidak Islam macam kita, orang yang tidak solat macam kita, kita ni dah hitam dahi-dahi. Daripada masjid mula-mula dululah sampai ke masjid baru sekarang ni, kita mari semayan kat sini, kita duduk macam tu juga. Tak ada lah kata senang sangat, tak ada kata kaya sangat. Sedangkan jiran kita, ataupun orang yang kita kenali, kawan kita yang bukan Islam ini, tak pernah solat seperti kita, tak pernah semayan semacam kita, dan tak pernah akidah semacam kita, tak pernah ucap alhamdulillah, terima kasih sebagaimana kita. Tetapi mereka itu hidup kaya raya. Hidup kaya raya. Maka tuan-tuan dihormati dikasih sekalian, itu bukan ukuran yang telah diletak oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala tidak letak kat situ. Tapi neracanya, apa nama ni, kayu ukurnya ialah takwa. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hujurat, Allah Ta'ala kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu itu ialah orang yang
banyak ataupun kuat takwanya kepada Allah. Maka kalau kita nak orang yang mulia, nak orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah dan rapat dan dekatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itulah dalam kitab yang saya sebut tadi tu, At-Taqarrubu Ilallah, berdamping diri kepada Allah, tuan pengarang kitab tersebut dia menggariskan bagaimana cara untuk nak mendekatkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu bukan zat sama seperti kita. Kita zat yang nampak, yang ada zahir dan batin, yang boleh duduk, yang boleh berdiri, yang makan dan yang minum. Nah, itu kita. Allah Ta'ala satu zat yang tidak serupa dengan kita. Dia tak makan, dia tak tidur, dia tak bertempat. Nah, dan sebagainya, bahkan nak tengok pun tak boleh. Maka dengan itu, kata tuan pengarang kitab, dia kata sebab itu cara untuk nak berdamping diri, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala juga tidak sama dengan cara kita nak berdamping diri dan mendekatkan diri kepada orang-orang manusia seperti kita. Tu. Sebab apa dia kata? Sebab takut-takut nanti kita tersalah langkah. Takut tersalah langkah. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu dengan caranya tersendiri. Nak rapat dengan dia, nak dekat dengan dia, maka dia kena ada cara, dia kena ada jalan cara dia. Tidak sama seperti kita nak rapat, nak dekat dengan kawan-kawan kita ataupun siapa-siapa yang kita rasa kita nak dekatkan diri kepada mereka. Lalu dia kata walhub, kasih sayang. Sebab tu kalau ulama-ulama tasawuf lah, orang-orang sufi, mereka itu mengenal Allah Ta'ala secara zahir dan batin. Sebab itu kasih sayang mereka itu kepada Allah Ta'ala tak boleh kita nak tandingi dan tak serupa dengan kasih sayang kita, kerana mereka itu kenal Allah Ta'ala secara zahir dan juga secara batin. Adapun kita ini, kita tidak duduk dalam medan itu, dan kebetulan hati kita pun tidak sebersih hati mereka. Kemudian hati kita pula dikotori dengan dosa dan maksiat. Maka sebab itulah benda-benda seperti itu dibezakan di antara hati kita dengan hati mereka. Baik, tiga perkara. Saya ulang lagi sekali, orang yang taat kepada Allah mesti kena ada tiga. Yang pertama, kena ada rasa takut kepada Allah, nak lahir dan nak timbul, nak zahir rasa takut ini, dia kena ada kenal dulu. Nak kenal, kena ada ilmu dulu. Tu dia bersakut situ. Kemudian bila siapa dia yang ada sifat yang pertama ini, lama kelamaan dia akan keluar pula sifat yang kedua, iaitu ar-raja', berharap kepada Allah. Kemudian siapa yang ada dua sifat ini, dia akan timbul sifat yang ketiga, iaitu kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepasi, melebihi daripada kasih kita kepada benda-benda selain daripada Allah, Rasul dan sebagainya. Baik, maka setiap benda itu mempunyai alamat. Macam kita pun ada alamat. Minta alamat rumah, nak pergi ke rumah. Office kita ada alamat, sekolah kita ada alamat, anak kita ada alamat. Maka begitulah di sini, orang yang al-khaif, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia mempunyai alamat tak? Maka jawapannya ada. Kalau benar-benar orang itu orang yang takut kepada Allah, maka daripada mana kita boleh kenal orang itu orang yang takut kepada Allah? Maka tengoklah pada alamatnya. Apa alamatnya? Maka kata tuan pengarang kitab kita, fa'alamatul khawfi tarkul maharim. Alamat-alamat tuan-tuan yang kita duduk sebut tu, alamat rumah saya, ni alamat rumah saya, mana alamat rumah awak? Maka alamat itu pun bukan Melayu tuan-tuan, daripada bahasa Arab juga lagi. Cuma bezanya, bahasa Arab itu didatangkan dengan huruf Ain. Jadilah dia dengan bacaannya alamah, alamah. Alamah. Bila mari bahasa Melayu, daripada huruf Ain itu ditukar dengan huruf Hamzah ataupun huruf Alif. Jadilah alamah, alamah. Itu bukan bahasa Melayu, tuan-tuan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini contohnya dekat ada kader dekat sini. Kata tuan pengarang kitab kita,
fa'alamatul khawfi tarkul maharim. Alamat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah orang yang meninggalkan, orang yang tinggal benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menakalkan kata-kata Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan ini ulama masyhur juga di Mesir sana. Dia ada dua, ada Syekh Muhammad Jibril, itu masyhur dengan imam tarawih dan sebagainya. Nah, Muhammad Hassan dia juga seorang yang hafiz, seorang yang qori, tetapi dia tidak terkenal dengan imam sembahyang, imam solat. Dia terkenal dengan khutbah. Dan dia berkhutbah bukan kata di Mesir, di siapa ke Amerika mana dia khutbah. Saya nak menakalkan kata-kata dia dalam ringkasan dalam khutbah dia. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai buku ke Mesir lah, tuan-tuan boleh beli, boleh beli, minta katanya tuan kedai tu, kata saya nak himpunan khutbah-khutbah Syekh Muhammad Hassan, dia akan bagi. Ada dua jilid, ada dua juzuk, dua jilid. Nah, maka dia pernah sebut dalam siri khutbahnya, dia kata bukanlah orang yang takut itu laisal khaif, bukanlah orang yang takut itu orang yang menangis wayabki wayamsahu ainai. Dia kata bukanlah orang yang takut pada hakikat yang sebenar, bukanlah orang yang takut pada hakikat pada sebenarnya mereka yang menangis kemudian menyapuh ataupun lap air mata tu. Bukan. Bukan. Tetapi yang orang yang sebenar-benar, orang yang sebenar-benar takut kepada Allah Ta'ala, siapa dia? Iaitu orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah sekalipun dia mampu untuk melakukannya kerana dia berfikir dia akan kena ikab dan azab di akhirat nanti. Inilah orang yang sebenar-benar takut. Faham tak? Ataupun saya ulang sekali lagi, bukanlah orang yang takut itu orang yang menangis lalu menyapuh air matanya pada hakikat pada yang sebenar. Tetapi orang yang takut yang sebenarnya ialah orang yang takut kepada Allah, dia boleh melakukan kita kata benda yang dilarang oleh Allah tetapi dia tidak buat. Kerana apa? Kerana dia tahu dan dia yakin satu hari nanti dia akan diikop, diazab oleh Allah. Inilah sebenar-benar orang yang takut. Contoh kita bagi supaya memudahkan lagi kita faham. Apa dia? Puasa tuan-tuan. InsyaAllah kalau panjang umur kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, amin amin ya rabbal alamin. Kalau panjang umur kita lebih kurang dalam 2 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Baik. Tuan-tuan puasa di mana? Saya puasa di rumah saya. Tuan-tuan juga sidang Jumaat semua berpuasa di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Baik. Di rumah tuan-tuan dan puan-puan tak ada orang. Betul tak? Kalau kita tak menikah lagi, kita seorang ajalah. Kalau kita sudah berkahwin, kita ada isteri mungkin dan ada anak. Nah, tetapi kalau kita nak makan, boleh makan tak? Boleh makan. Kita ambil makanan di dapur bermula daripada gate tu kita kunci, pintu rumah kita kunci gerai dia, kemudian pintu yang apa nama ni, pintu yang kayu tu kita kunci, masuk dalam rumah kita, pergi ambil barang makanan yang kita nak makan, kita masuk dalam bilik tidur kita ataupun bilik rahsia kita, kita kunci. Berapa pintu dah? 3-4 biji pintu dah. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Makan banyak mana pun orang tak tahu. Lepas tu bila kita keluar, nah Allah hari ni panas dahaga dah. Orang tak tahu. Yang kita tadi memang kita dah pulun air satu botol dah. Kita pulun. Makan satu pinggan. Orang tahu? Tak tahu. Tetapi kenapa tuan-tuan tak buat? Kenapa tuan-tuan tak buat? Kenapa tak buat? Sebab tuan-tuan tahu. Kita makan pun manusia tak tahu, polis tak tahu, kerajaan tak tahu, jabatan agama tak tahu. Tetapi Allah tahu dan Allah Ta'ala akan sedia membicarakan mengenai dengan yang dihakkan ini. Dah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Muhammad Hassan, orang yang takut sebenar-benar takut itu ialah orang yang tinggal benda yang diharam oleh Allah sekalipun dia mampu dan dia boleh buat. Dia boleh buat, kita boleh buat sekarang ni. Duduk rumah kita nak buat apa? Boleh buat. Tapi kita tak buat. Kenapa? Kerana kita yakin dalam hati kita ni takut kepada Allah. Satu hari nanti kita akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tuan-tuan merupakan alamat orang yang takut
Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, alamaknya dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan ataupun Allah Ta'ala tidak benarkan dia buat. Inilah sebenar-benar takut. Dan kalau apa nama ni, kita di antara orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka inilah alamat dia. Kalau kita tak berani buat, walaupun benda itu kita boleh buat, orang tak tahu dan sebagainya kita boleh buat, tapi kita tak buat, maka itulah alamat bahawa kita ni takut. Dalam hati kita ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejapkanlah, kekalkanlah sifat itu sampai kita mati. Semoga-moga Allah Ta'ala akan membangkitkan kita nanti dalam keadaan mereka-mereka ni, di dalam golongan mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Khatib kita sebentar lagi dan juga pada minggu-minggu yang telah lepas. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti setakat itu dulu. Kita akan sambung lagi pada tazkirah Jumaat yang akan datang, sekiranya ada kekosongan dan diberi untuk digantikan. InsyaAllah kita akan tengok dua lagi, manakah alamat orang yang berharap kepada Allah dan manakah alamat orang yang kasih kepada Allah. Orang yang ada dalam hatinya kasih dan ada dalam hatinya berharap kepada Allah, semoga-moga kita diberikan oleh Allah panjang umur, sihat tubuh badan, kita dapat masuk dengan bulan Ramadan dan kita dapat beramal, dan kita akan dapat bekal untuk kita bekalkan dia untuk hari mati kita nanti. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, saya susul 10 jari, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah ada jodoh kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na Nabi ma'alam tanah wazina ilma. Allahumma inna na'udhu bika min alimin la yanfa'am kalbin la yakshan nafsin la tashba' da'watin la yusma' wa na'udhu bika ya Rabbana min ha'ulai al-arba' Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.